kita beralih ke Surabaya, pemirsa, di mana di sini ada 87 orang warga Surabaya mengikuti sidang pengesahan akte kelahiran di Balai Kota Surabaya pada hari Kamis. Menurut data dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya yang tercatat hingga 28 Februari 2013 baru 1.464.320 orang yang sudah memiliki akte kelahiran. Ini dari 2.709.859 jiwa warga Kota Surabaya. Untuk itu Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Surabaya memberikan kemudahan kepada masyarakat yang ingin mengurus akta kelahiran dengan membuka pelayanan akta kelahiran di semua kecamatan di Surabaya. Pihak Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil akan memberikan denda kepada warga yang terlambat mengurus akta kelahiran sebesar Rp100.000. Namun denda ini tidak berlaku bagi warga yang kurang mampu.